tukon Sina memang beruntung dianugerahi pipi cabi dan tembem itu. Tak hanya terlihat manis, pipi cabi Prilly membuat aura wajah Prilly semakin menggemaskan. Lihat saja, meski bobot tubuhnya sudah menyusut beberapa kilo, pipi Prilly tetap saja cabi. Kalau aku sih, mau aku sekurus apapun, pipi aku akan tetap kayak gini ya. Aku disuruh turunin berat badan. Dari 44, sekarang berat aku 40-39. Harus sampai 37 kilo untuk pas sama karakter filmku nanti. Memang aku lagi ngurusin badan juga. Cuma memang kalau pipi pasrah ya, karena mau dibentuk mukanya kayak gini ya nggak apa-apa lah, syukuri aja. Mungkin di shading kali ya, di shading gitu kan ngaruh juga di kamera. Cuma aku nggak tahu sih, selama ini sutradaranya nggak pernah bilang yang, aduh temen banget nih, nggak pernah yang bilang kayak gitu. Jadi ya aku masih santai. Sebagai public figure, Prilly memang tak bisa lagi mengubah penampilan sesuka hatinya. Sebab perubahan sekecil apapun yang ia lakukan, langsung mendapat reaksi dari para fans. Malah sekarang karena aku turun 4 kilo dari beratku yang sebelumnya, fans-fansku pada protes karena mereka lebih suka aku cabi ternyata. Aku lebih suka kamu cabi dan tembem kayak dulu, berisi kayak dulu. Sekarang kan udah agak tirusan dan badannya juga lebih kurus dari sebelumnya. Mereka malah protes, cuma aku jelasin ini untuk film. Emang di film aku harus nurunin berat badan gitu. Aku gampang kurus, gampang gemuk. Aku 10 hari 4 kilo, 10 hari. Tapi kalau mau gemukin lagi juga gampang, jadi mesti dijaga banget. Karena kan namanya masih muda, jadi metabolismenya masih lancar kan. Jadi kurus gampang, gemuk gampang.